Siti Aizah di situ, kita ride raya. Cuaca tak mengizinkan kalau kita tengok kat situ, tapi degil kan, so kita proceed juga. Di belakang situ adalah Zahri, bawa orang rumah dia, dan kita tunggu sebentar Zolcham. Lambatnya Zolcham, something wrong ni, malam lah untuk cuba kan. Dah agak dah motor problem. So motor champ dah okey tu, dah boleh jalan balik. Biasalah motor berubah, tapi motor dia tip top. Cuma ada sensor problem still, so dia should be okey tu. Bila tengok kat sini aku teringat tahun 2004 masa aku belajar ride dengan dia. Setiap kali follow dia, setiap kali follow Zul ni, macam tu lah. Kita dengar engine kita dah berang, dia still kat depan dalam hujan ni. Dulu masa 250 dulu tu, most of the time full throttle, uyam ke, highway busuk ni ke, bentik ke, full throttle je. Riding kita ni kan, ada dalam motor rosak, lepas tu hujan lebat pula tu, lepas tu kedai mamak tak buka pula tu nak minum. Kedai hanya untuk tapau je, potong. Betul lah Zolcham cakap, hari ni kita ride mengenang nasib. Apa boleh buat Cham, sama-sama lah kita. Bukan senang dapat peluang makan macam ni kan? Apa yang ada. Sekarang dah pukul 10 lebih, kita masih lagi terperangkap. Lepak depan ni je, bersembang dengan Zul tentang nasib kita, PKP dan angan-angan motor baru.